game Metropolis Mania nggak sih? Nah, kayak gini Hai, kali ini aku lagi di Solaria Square. Udah pesan biasa di Solaria apa coba? Selain nasi goreng kambing, ada nasi goreng bebek cabai hijau, ada juga mie goreng sapi, itu bestsellernya ya. Jadi aku sekarang mau pesan nasi goreng bebek cabai hijau. Yap, super pedas. Wow. Di luar lagi hujan. Disini tuh dekorasi ya. Nuansanya tuh kayak tempat-tempat yang ada di game apa ya? Pernah main game Metropolis Mania nggak sih? Nah, kayak gini. Nah, ini nasi goreng aku udah sampai nih. Nasi goreng bebek cabai hijau. Aku biasanya kan belinya nasi goreng kambing ya. Kayak nasi goreng kambing, nasi goreng biasa. Itu warnanya kayak warna kecap lah biasa. Tapi kalau nasi goreng bebek cabai hijau ini, kayak warnanya itu agak-agak hijau, bener-bener cabai hijau. Ini enak banget, tau gak yang res boyang bebek? Terus banget tapi beda sama kayak nasi goreng kambing, kambingnya gede-gede, bebeknya gede-gede. Pedas. Solaria tuh potongannya berani ya. Ini sih yang bikin nikmat sih cabai merah. Pedas banget, ngalahin seblak nih sih pedasnya. Cabai setan. Lu gak tau dia pedes karena cabai hijau atau karena gua minta pedas gitu. Soalnya nasi gorengnya juga nasi goreng cabai hijau ya kan? Ya pasti pedas. Seri itu. Ya, cinta pedas harus coba sih. Pasti juga banyak ya Solaria. Ya berasa banget. Makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.